Dalam kesempatan kunjungannya ke Kabupaten Tanah Bumbu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membagikan Kartu Indonesia Sehat sebanyak 395 kartu ke para warga. Kartu Indonesia Sehat tersebut dibagikan di Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batu Licin oleh Presiden, di mana Kelurahan Gunung Tinggi dijadikan tempat menerima kunjungan Presiden. Tiga orang menteri ikut terlibat dalam pemberian Kartu Indonesia Sehat ini, antara lain Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pendidikan. Kunjungan ke Kelurahan Gunung Tinggi membagikan Kartu Indonesia Sehat ini merupakan rangkaian terakhir dari kegiatan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya Presiden dan rombongan bertolak Banjarmasin untuk meneruskan kunjungan lintas Nusantara. Irianto melaporkan untuk Channel 18.